Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran seni budaya. Untuk materinya adalah peralatan batik. Untuk kompetensi dasarnya, kita masih di merancang karya seni budaya Nusantara. Untuk materinya adalah tentang peralatan batik. Peralatan batik itu ada canting, ada koper, wajan, gawangan, kemudian ada sarung tangan. Kain yang digunakan itu adalah jenis kain yang cocok seperti katun dan sutra, lako, koprin, santur, prima, primisima, linen, koalisima, dan sutra. Kemudian untuk malamnya itu adalah jenis malam yang digunakan untuk membatik, yaitu malam. Malam lowong dan malam cetak. Untuk pewarna biasanya menggunakan marker. Nah, canting. Alat yang untuk menurunkan malam pada kain itu dinamakan canting. Canting itu terdiri dari gagang, kemudian nyamplung dan cucuk atau cerat. Nah, ini adalah contoh macam-macam canting. Ini cara memegangnya ya. Nah, ini kompor kerajaan yang digunakan untuk melalakan malam. Untuk bahan pelengkap, bahan pelengkapnya itu adalah TRO, berbentuk minyak digunakan untuk campuran larutan naftal dan larutan rapid. Kemudian soda api disebut juga plastik, soda berbentuk seperti kristal dipakai untuk campuran larutan naftal. Soda abu untuk membuat cariran porot malam dari kain. Ya, tahap pembuatan batik. Yang pertama ada motif atau desain, kemudian yang kedua ada pemberian malam, yang ketiga ada pewarnaan. Motif atau desain, pembuatan gambar pada kain katun dengan pensil. Gambar bisa menciplak dari pola yang sudah ada. Pemberian malam adalah proses untuk menutup pola atau gambar dari pensil yang sudah ada, menggunakan malam dengan alatnya canting. Nah, ini kan yang sudah diberi malam ya, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh karya seni batik. Ya, sekian untuk hari ini. Tugasnya adalah silakan kalian merangkum materi dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.